Oke, kita mulai saja ya, sambil menunggu teman-temannya yang lain. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kali ini kita melanjutkan materi kita sebelumnya. Sebelumnya sudah saya tawarkan ya untuk mahasiswa, apakah tetap hari ini atau sesi zoom-nya dipindah ya, Uh, karena ya memang hari ini kan hari libur nasional ya makanya kalau mahasiswa mau dipindah ke lain hari ya nggak apa-apa cuman uh, dari ketua kelas memang mahasiswanya minta sekarang gitu ya nggak apa-apa kita lakukan aja ya soalnya kan memang zaman pandemi ini kayak liburan itu wis memang ya nggak ngefek sebenarnya cuman kan kita menghormati ya yang mau tanggal merah ya silahkan nggak apa-apa yang penting, Anda jangan lupa absen, kan? Gitu, ya. Kemudian, eh, saya ingatkan lagi bahwa di sesi Zoom, eh, saya akan mencatat keaktifan, ya. Jadi, kalau tanya, menjawab, meskipun keliru, nah, itu saya hargai, ya. Jadi, kumpulkanlah poin keaktifan sebanyak-banyaknya, ya. Eh, jangan mau kehilangan pakai data tanpa ada poin keaktifannya, kan, saya? Oke okay, uh, kita langsung aja. Di pertemuan kali ini kita akan membahas pengantar pemrograman berorientasi objek ya. Nah, sebelumnya untuk yang semester 2 belum dapat ya pemrograman berorientasi objek. Sepertinya belum, Pak. Oke. Okay. ya nah, ini ya. Jadi di pertemuan sebelumnya Anda sudah uh, belajar tentang ADT ya, tentang ADT. Oke, kita review dulu ya. Jelaskan pengertian struktur data. Mungkin ada yang bisa membantu. silakan Ya, ada yang bisa bantu mungkin struktur data yang masih ingat materi sebelumnya? Oke, enggak ada. Nah, langsung saya jawab aja ya. Jadi, struktur data itu merupakan cara untuk menyimpan dan mengorganisasikan data sehingga bisa digunakan secara lebih efektif. Ya, nah apa contohnya? Nah, Anda di uh, algoritma sudah mengenal berbagai variabel ya, integer, string, ya, float dan lain-lain. Maka itu sebenarnya ya sudah struktur data sebenarnya ya, tetapi struktur data yang sifatnya primitif ya. Jadi struktur data itu lebih luas dari uh, integer, string ya, float dan lain-lain. Jelaskan pengaruh pemilihan struktur data dalam pemrograman. Ada yang bisa membantu? Kira-kira apa efek pemilihan struktur data dalam pemrograman? Saya, Pak. Ya, sebutkan nama, NIM. kita 30-39. Oke. Okay. 30, Jadi 39. Silakan. Pengaruh dari pemilihan struktur data ini berpengaruh pada salah satunya yaitu ketika kita melakukan pencarian suatu data cepat atau tidaknya itu juga ter, tergantung pada pemilihan struktur datanya. Juga eh, Seumpama kita ingin mengurutkan data atau mengolah dari suatu data yang ada. Oke, terima kasih Rifki. Mungkin yang lain ada yang bisa menambahkan, silakan. Saya, Pak. Oke, sebutkan uh, nim nya 3034. 3034, silakan. Ahmad Jadi pengaruh, pengaruh pemilihan struktur data dalam pemrograman itu juga bisa untuk dalam efisiensi penyimpanan. Terus bisa dengan pemilihannya juga dapat menyesuaikan lebih mudah dalam memproses sebuah algoritma atau program. Oke, terima kasih. Yang sangat dirasakan oleh programmer kalau kita menggunakan struktur data yang tepat itu apa ya codingnya itu lebih sederhana ya di minggu kemarin itu sudah saya contohkan untuk sorting kalau anda pakai variabel biasa oh setengah mati sudah 100 bilangan aja kalau misalnya disimpan di variabel biasa bil a bil b gitu bisa-bisa codingnya itu seribu baris lebih ya nah kalau kita pakai struktur data yang tepat misalnya array gitu ya kita ini ya, akan bisa menyelesaikan sorting itu hanya dalam lima baris. Jadi sangat efisien. Terus yang lain-lain apa? Ya seperti yang sudah dijelaskan teman Anda ya. Ada struktur data yang kalau misalnya searchingnya cepat. Kalau array lambat banget searchingnya ya. Ada yang kalau update cepat, dan seterusnya. Jadi pemilihan struktur data itu sangat menentukan tingkat kesulitan coding. Kalau kita memilih yang tepat, codingnya lebih enak, gampang banget. Tapi kalau salah, wah bisa susah banget. Selain itu, ketika eksekusi, kalau kita memilih struktur data yang tepat, maka program kita itu bisa lebih efisien, lebih jalan, lebih cepat. Ya, nah itu efeknya sehingga penting ya. Sudah kemarin sudah dikatakan bahwa apa? Tandanya programmer hebat dengan programmer biasa-biasa saja bukan hanya sekedar logika. Tapi kalau programmer hebat itu mampu memilih struktur data yang tepat ya untuk kasusnya. Jelaskan pengertian ADT. Saya, Pak. Oke, sebutkan NIM-nya. 3063. Ya, bos Suarni titik. Oke, Enggak apa-apa. Katanya lihat malaikat. Atau malah digusak. Atau dipukul lawan. Ya, silakan. Uh, setahu saya tuh ada itu tuh uh, rancangan atau desain sebuah struktur data jadi ada data ada proses betul jadi kadang-kadang kita membutuhkan struktur data baru yang nggak sesuai dengan uh, struktur data yang sudah ada ya jadi ada permasalahan kita cari struktur data yang cocok nggak ada akhirnya kita ya merancang struktur data baru ya nah rancangan kita ketika masih tahap desain itu adt namanya ya jadi masih oret oretan masih belum coding. Ya. Nah itu kalau kita eh, ini ya menemui kasus di mana struktur data yang sudah ada tidak cocok, ya. atau kalau kita mau memodif masih bisa. Jelaskan komponen ADT. Apa komponennya? Silakan bagian-bagian ADT. Ya ada. Jadi ADT, jadi rancangan seluruh data itu ada dua bagian. Ada bagian datanya ya. Jadi tempat kita menyimpan data yang dibutuhkan. Kemudian bagian operasinya. Operasi itu apa? E operasi-operasi yang dilakukan terhadap data ya seperti itu jadi ADT atau struktur data itu selalu terdiri atas uh, dua bagian ya ada bagian data ada bagian operasi-operasinya contoh yang di ADT papan skor kemarin bagian datanya Pak skor tim satu skor tim dua ya jadi Anda butuh menyimpan dua bilangan implementasinya bagaimana ya terserah anda anda mau pakai integer boleh mau pakai float boleh gitu ya operasinya apa misalnya up counter satu up tim satu misalnya untuk menaikkan skornya tim satu up tim dua untuk menaikkan skornya tim dua nah, itu kan operasi-operasi yang dilakukan terhadap bagian datanya ya Jelaskan hubungan antara ADT dengan struktur data nah, ADT dan struktur data itu berhubungan ya. Jadi ADT itu rancangannya. Kalau diimplementasikan dalam bahasa pemrograman itu namanya struktur data. Ya, contohnya bagaimana? Ya macam-macam ya. Ada list di Python Anda sudah mengenal list. List itu ternyata ada beberapa versi untuk implementasinya. Ada yang pakai array, ada yang linked list seperti itu ya. Untuk stack sama queue itu juga implementasinya macam-macam. Satu bahasa itu kadang menyediakan kedua-duanya. Untuk stack ada yang pakai array, ada yang pakai linked list. Nah, seperti itu. Jadi untuk implementasi bebas ya bisa beberapa versi. Yang penting sesuai dengan spek editingnya. Ya. Oke sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. ya ada? nah jadi kita masuk ya untuk implementasi sekarang jadi abstrak data type ya jadi abstrak data type itu desain atau rancangan dari uh, sebuah struktur data yang ingin kita buat ya jadi kalau kita menemui kasus baru nggak ada struktur data yang cocok mau nggak mau kita bikin ya kita harus bikin gitu kan nah untuk membuat itu kita bikin desainnya dulu, rancangannya dulu. Rancangannya itu namanya abstrak data type ya. Nah, abstrak data type itu isinya deskripsi data yang disimpan ya. Jadi datanya, bagian data. Anda kasih deskripsi. Deskripsinya boleh kalimat atau campuran dengan lambang matematika itu juga boleh ya. Kemudian deskripsi operasi yang ditutup oleh ADT kemarin. Tersebut, ya operasi-operasinya dilakukan terhadap data. Apa saja yang bisa dilakukan? Misalnya, operasi contoh ada di papan skor, ada bagian datanya, ada skor tim satu, skor tim dua. Itu ada datanya, ya. Operasinya, misalnya, up tim satu menaikkan skor tim satu dengan angka satu. Seperti itu, ya tim 2 menaikkan uh, skor tim 2 dengan angka 1 riset. Nah, reset itu misalnya uh, mengembalikan skor tim 1 dan tim 2 menjadi 00. -0. Nah itu contoh operasi-operasinya. Nah untuk operasi selain narasi dan lambang matematika juga anda juga bisa memberikan parameter input ya. Parameter input dan return value. Tapi Anda nggak perlu nulis algoritmanya. Nah, setelah ADT dibuat, maka implementasi menjadi struktur data bebas. ya. Yang penting sesuai speknya, sesuai ADT-nya. Algoritma yang digunakan untuk mengimplementasikan operasi bebas. Yang penting speknya. Nah, di Python, implementasi ADT menjadi implementasi ADT menjadi struktur data menggunakan kelas. Jadi kalau Anda sudah mempunyai abstrak data type, ya, untuk mewujudkan abstrak data type tersebut, Anda menggunakan kelas. Ini ya langkah-langkah yang dilakukan untuk implementasi ADT. Yang pertama, kalau ketemu permasalahan, ya, terus permasalahan tersebut membutuhkan struktur data yang belum ada, ya. Kita rancang ADT-nya. Kemudian setelah merancang, adt nya sudah jadi, kita implementasi menggunakan kelas. Kalau kelasnya sudah ada, kita tinggal menggunakan data sesuai tipe kelas tersebut. Misalnya Anda bikin kelas lingkaran, nah, nanti Anda menggunakan lingkarannya itu menjadi apa? Data atau objek yang tipenya sesuai dengan kelas tersebut. Nah, Oke okay, kita lanjut ya. Nah sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Ya ada, contoh ini sebuah ADT ya, namanya persegi panjang. Persegi panjang itu punya eh, apa namanya data? Yang pertama panjang, kemudian lebar. Ya. Panjang bilangan lebih sama dengan nol yang merepresentasikan lebar persegi. Lebar bilangan lebih sama dengan nol yang merepresentasikan lebar persegi. Jadi itu datanya ya, ada ADT persegi panjang, bagian datanya dia nyimpan dua hal, yaitu panjang dan lebar. Ya. Kemudian operasi, Nah, operasi yang dilakukan terhadap data tersebut apa? Hitung luas. Nah, kita kan bisa menghitung luas ya kalau panjangnya ada, lebarnya ada kan gitu. Hitung keliling. Ya, nah itu menghitung keliling persegi panjang. Kita juga bisa menghitung ya asal datanya panjangnya ada, lebarnya ada. Jadi data yang ada di bagian uh, data itu sudah terisi. Kita bisa bisa ngitung ya. Kemudian misalnya ubah ukuran. Kita mau mengubah ukuran persegi panjang tersebut. Misalnya diubah dua kalinya, tiga kalinya. Nah, di sini kita butuh parameter input. Ya, di sini. Parameternya input apa? Rasio. Misalnya kita perbesar lima kalinya. Maka lima itu kita jadikan parameter input. Jadi kalau misalnya kita perbesar 10 kali, langsung kita panggil aja. Ubah ukuran 10, parameternya inputnya 10. Sehingga persegi panjangnya, ukurannya menjadi 10 kali. Panjangnya menjadi 10 kali awal, lebarnya menjadi 10 kali awal. Oke, ini merupakan ADT dari persegi panjang. Ada yang masih kurang jelas, kurang paham? Adetiknya, silakan. Enggak ada? Oke, kalau enggak ada kita lanjut. Nah, langsung kita masuk ke coding ya. Ini merupakan penerapan ADT yang barusan ya. Persegi panjang dalam bahasa Python. Ya. Oke. saya copas dulu ya. Saya pakai compiler online compiler. compiler yang offline itu agak berat di komputer saya. Anda silakan ya sambil mencoba ini bisa dikopas kok. Ya, saya sudah. Untuk layarnya apa sudah berubah ke compilernya? Sudah Pak. Oke. Yang pertama, nah, tadi kan sudah saya bilang ya, kita me, apa namanya? Kita me mengimplementasikan ADT itu menggunakan kelas. Nah ini kelas. Ya, di sini ada detail implementasinya. Ya, nah yang pertama bagian ini ya. Kalau mau me, apa namanya mengimplementasikan kelas, kita harus pakai keyword kelas. Kelas itu menunjukkan kita akan membuat kelas baru. Nah, seperti itu ya. Terus, persegi. Nah, ini nama tipe data baru, ya. Nama struktur datanya, struktur datanya itu namanya persegi. Jadi, di sini, persegi itu uh, merupakan tipe data atau struktur data yang setara dengan integer, dengan float, ya, dengan uh, string. Jadi, kayak tipe data baru, kita membuat tipe data sendiri namanya apa namanya persegi ya sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan tidak ada nah terus ini merupakan namanya atribut ya atribut dari kelas di sini ya jadi kalau nyimpen data itu salah satunya itu bisa diatribut kelas ya jadi atribut kelas itu merupakan apa? Kayak variabel. Variabel yang berlaku pada kelas itu untuk nyimpen data, ya. Nah, ADT itu kan ada komponen datanya ya. ADT itu kan ada komponen data, terus komponen operasi. Ya. Nah, untuk komponen datanya itu bisa disimpan di atribut kelas bisa disimpan di atribut lokal atau bisa di self ya self nah Anda untuk ADT bagian komponen data jangan nyimpan di sini ya jadi jangan menyimpan di atribut kelas Anda lebih baik menyimpan di uh, ini di self ya oke sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan saya kembali ke PPT. Nah ini bagian-bagiannya ya, yang ini merupakan bagian untuk deklarasi kalau kita mau membuat kelas. Kelas persegi, artinya kelas yang kita buat, tipe data yang kita buat, kita namakan persegi. Ya. Terus ini atribut, atribut itu bagian untuk nyimpan data, variabel variabelnya milik kelas tadi. Ya. Anda bisa nambah beberapa atribut di sini, titik sudut boleh. Ya, jumlah sudut boleh, ya. Tapi nanti untuk ADT, bagian datanya jangan disimpan di atribut kelas. Anda simpan di self. Ya. Jadi untuk mengimplementasikan ADT kita membutuhkan kelas, ya. ADT itu kan ada dua komponen, bagian data sama bagian Operasi, ya. Nah untuk bagian data Anda masukkan di self nanti ya. Untuk bagian operasi Anda masukkan di function. Baris satu yang ini, nah, baris satu. Ini maknanya apa? Maknanya Kita membuat kelas persegi. Jadi sintaknya kelas apa gitu? Sesuai nama kelasnya ya. Jadi kita menggunakan keyword kelas. Ikuti nama kelas. Oke okay, baris satu. Apa ada pertanyaan? Tidak ada. Oke okay. baris dua. Ini merupakan atribut milik kelas ya. Atribut itu sama dengan variabel variabel yang milik kelas. Jadi kelas itu kalau menyimpan data salah satunya ada di atribut ini, atribut kelas yang ini ya yang ini tapi anda jangan menyimpan bagian atau komponen data dari ADT di sini ya ini hanya pengetahuan aja jadi atribut kelas itu merupakan atribut yang berlaku untuk semua data yang tipenya kelas tersebut jadi misalnya saya punya tiga data A B C ya A B, C. A itu tipe persegi B tipe persegi C tipe persegi ya Nah, A itu punya atribut atau variabel yang namanya titik sudut. Nilainya berapa? Nilainya 4. B juga sama. B itu punya variabel atau atribut yang namanya titik sudut. Ya. Ini. Nilainya berapa? Ya, nilainya 4. Sama, B4. C juga sama, nilainya 4. Ya, jadi, atribut kelas itu berlaku untuk semua data yang tipenya kelas tersebut. Anda misalnya punya kelas persegi ya atau tipe data persegi. Terus Anda punya 10 data yang tipenya persegi. A B C D E F G. Semuanya sama ya. A B C D E F G itu punya kelas atribut titik sudut yang nilainya 4 seperti itu. Ya. Sampai di sini ada yang kurang paham? Mungkin atau ada yang ditanyakan mengenai kelas atribut? Tidak ada? Oke, kita lanjut. Nah, terus bagian selanjutnya itu konstruktor ya, baris 4 sampai 6. Oke, ini saya perbesar. Nah, ini. Ada yang bisa membantu? Apa itu gunanya konstruktor? Silakan. Saya, Pak. Oke, sebutkan nim. Rifki tiga sembilan, Ya, silakan. Jadi konstruktor ini adalah uh, metode yang dijalankan secara otomatis apabila suatu kelas di instance. Oke. Okay. Oke, okay, terima kasih Rifki. Nah, Rifki angkatan 2019 pasti sudah mulai nempuh PPO ya. Ya. Iya, Pak. Yang lain mungkin ada yang bisa menambahkan apa yang disampaikan Rifki? Enggak ada? Jadi konstruktor itu berfungsi untuk mengisi nilai awal komponen data dari ADT. Jadi ADT itu kan ada komponen data, ada operasinya. Ya. Kemudian contohnya tadi ADT adalah persegi. Ya, persegi. Persegi itu punya komponen data panjang dan lebar. Ketika kita bikin persegi baru, misalnya variabel atau tipe datanya, variabelnya namanya A, gitu ya. A itu persegi. Ketika kita bikin persegi baru, itu kan panjang dan lebarnya harus sudah ada. Ya, harus ditentukan di awal. Nah, bagaimana cara mengisi komponen data di awal? Untuk mengisi komponen data di awal itu kita menggunakan apa? konstruktor. Ya, ini nah, konstruktor tersebut itu menggunakan nama fungsi kemudian init eh, nama fungsi init ya jadi baris 4 Anda perhatikan def init garis bawah dua kali init garis bawah dua kali nah kalau ada keyword itu pada sebuah kelas ya maka itu maksudnya konstruktor dia adalah konstruktor konstruktor itu dijalankan secara otomatis ketika kita membuat variabel baru yang tipenya persegi. Jadi konstruktor itu tidak perlu dipanggil ya. Kalau Anda membuat misalnya P1, P1 itu sebuah persegi. Otomatis konstruktor itu jalan. Apa manfaatnya? Digunakan untuk apa? Menyetel, menyetel, ya, menyetel atau menyeting nilai komponen datanya. Komponen data pada persegi itu kan panjang dan lebar. Nah, ketika kita bikin sebuah persegi baru P1, kan kita harus menentukan berapa panjangnya, berapa lebarnya. Ya. Nah, kalau sudah jadi, maka uh, konstruktornya itu uh, uh, datanya itu otomatis panjangnya sesuai yang kita masukkan. Ya. Nah, konstruktor itu bisa menerima parameter input, ya, parameter input untuk mengisi nilai awal komponen data ADT. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Mungkin bagi yang belum pernah belajar pemrograman objek itu sedikit bingung. Namun jangan khawatir ini sederhana kok. Ada yang tanyakan? Ada yang bisa membantu? Apa itu parameter input? silakan Apa parameter input itu? Enggak ada. Jadi, oh ya, oh, iya, silakan sebutkan Gavril 386, Pak. 386 ya. Parameter input itu eh, ini pakai bahasa saya enggak apa-apa ya, Pak? Enggak apa-apa. <laughs> Jadi parameter input itu uh, anu uh, parameter yang diperlukan buat prosedur buat masukin itu buat masukin apa inputan itu Oke, terima kasih. Yang lain mungkin mau ada yang menambahkan? Parameter input itu apa? informasi yang harus kita butuhkan pada operasi untuk melakukan operasi tersebut ya. Jadi ADT itu kan ada bagian datanya, ada bagian operasi. Contoh persegi itu pak datanya, bagian datanya ada panjang, ada lebar, ada nilainya, ada isinya ya. Terus misalnya kalau kita mau memperbesar perseginya, ubah ukuran gitu. Misalnya kita manggil, ubah ukuran gitu toh. Kita bisa paham enggak? Uh, jelas enggak perintahnya? Kan enggak jelas ya. Mau diubah menjadi berapa kali? Kan gitu. Nah, berapa kalinya itu kita harus menentukan sendiri. Misalnya ubah ukuran 10. Maksudnya diubah ukuran menjadi 10 kalinya. Nah, itulah parameter input. Jadi informasi yang harus kita supply agar operasi itu tersebut bisa berjalan. Ya. Tapi ada yang uh, function function itu atau operasi yang tidak butuh parameter input ya. Contohnya apa? Hitung luas. Kita menyuruh perseginya hitung luas. Nah, untuk luas itu kan butuh panjang dan lebar. Ya. Panjangnya sudah ada kan? Lebarnya juga sudah ada. Kita nggak butuh menambahkan informasi baru atau yang informasi lain selain memanggil aja hitung luas, hitung keliling. Kita nggak perlu menambahkan informasi baru karena datanya kan sudah ada ya. Oke sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Jangan khawatir ini kelihatan ruwet tapi enggak enggak ruwet kok. Oke kita lanjut ya. Nah ini cara menggunakan konstruktor ya. Jadi konstruktor cara manggil nggak usah dipanggil konstruktor. Konstruktor itu otomatis dijalankan dieksekusi kalau kita uh, membuat data baru atau variabel baru yang tipenya persegi. Contoh ya, gini cara membuat data yang tipenya persegi. P1 sama dengan persegi. Uh, maksudnya kita membuat variabel P1 tipenya adalah persegi seperti itu ya. P2 tipenya persegi. Nah, kita membuat apa? Variabel P2 tipenya persegi seperti itu. Nah, itu cara membuat uh, tipe atau variabel baru yang tipenya persegi. Nah, pada dua pemanggilan ini, dua pemanggilan ini itu uh, ini ya, apa namanya? Konstruktor otomatis dijalankan, jadi yang ini, init ini otomatis dieksekusi. Ya, dieksekusi. Jadi, Anda manggil ini, initnya dieksekusi otomatis. Anda bikin p 2 initnya otomatis dieksekusi. Nah, ini ya. Nah, sekarang bagaimana dengan parameter inputnya? Untuk P2, parameter inputnya 4,5 ya, 4,5. Jadi kita memasukkan 4 sebagai panjang ya. 5 sebagai lebar. Nah, itu kita membuat P persegi baru P2, panjangnya 4. Kemudian lebarnya 5. Nah, 4 itu akan masuk ke sini ya. Akan masuk ke sini ke panjang ini. Lebar akan masuk ke bagian variabel lebar ini, ya. Jadi di sini isinya empat nanti. Empatnya itu masuk ke ini. Nah, coba saya pakai tulisan aja, biar ada ilustrasinya. Oke, okay. jadi contoh ya yang kita bahas itu bagian ini. Misalnya kita menjalankan yang ini ya. P2 persegi 4,5. Jadi kita membuat variabel P2, dia tipenya persegi ya. Parameter inputnya apa? 4 sama 5. Ya. 4 ini masuk ke panjang, 5 masuk ke lebar. Nah, ketika kita membuat variabel P2, otomatis initnya konstruktornya dijalankan. Ya, konstruktor itu gunanya untuk eh, mengisi nilai komponen data dari ADT di awal ya ketika dibuat. Oke, kita kembali ke sini. Nah, ini ya saya perbesar. Nah, ini ya bagian konstruktornya, konstruktor atau unitnya. nya Jadi dia otomatis dieksekusi, dijalankan kalau eh, P2 dibikin ya. Jadi 4 itu masuk ke sini. Ya. 5 masuk ke sini ke variabel panjang. Jadi 4 masuk ke variabel panjang, 5 masuk ke variabel lebar seperti itu. Nah, kemudian di dalam prosesnya apa? Nah, ternyata prosesnya di dalam panjang dimasukkan ke self panjang. Lebar dimasukkan ke self lebar. Ingat yang saya ceritakan tadi, untuk ADT itu kan ada komponen datanya ya. Nah, di Python komponen datanya itu menggunakan self ya, menggunakan self. Jangan menggunakan ini. Anda memang bisa nyimpan di sini, tapi jangan. Anda pakai self. Nah, jadi panjang dimasukkan self panjang, lebar itu dimasukkan self lebar seperti itu. Ya. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Nah itulah yang dilakukan oleh init ya di sini. Dia memasukkan parameter input untuk menjadi komponen data di self. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, bagaimana kalau yang ini, Pak? Nah, ini kan kosongan. Ya, kita bikin P1 sama dengan persegi. P1 tipenya persegi, tapi kita tidak mensuplai nilai 4 dan 5 atau nilai panjang lebar. Nah, coba kita balik lagi. Uh, ya, balik lagi ke sini. Ya, nah, di sini kan uh, pada P1, ketika bikin P1, kita kan tidak mensuplai nilai panjang atau lebar. Nah, di sini ada, ini gunanya sama dengan ya. Nah, itu memberi nilai default. Default jadi, kalau tidak diisi, nah, ini itu default. Kalau misalnya ketika bikin persegi tidak, tidak diisi, maka otomatis diisi nol. Nah, diisi nol, lebar diisi nol. Makanya, untuk P1, maka panjang dan lebarnya adalah nol. Seperti itu, oke. Sampai di sini, ada yang ditanyakan? Enggak ada. Oke, kita lanjut dengan self, ya. Ada yang bisa membantu apa itu self? Jadi di sini sudah mulai muncul self. Sebenarnya namanya nggak harus self ya, namanya terserah. Nah ini sudah mulai muncul self ya. Ada yang bisa membantu apakah self itu? Saya sebutkan nim. 3002. So -so -so. 3002. Muhammad Haidar silakan ya Pak. self itu anu fungsinya itu untuk menyimpan nilai pada objek ya ya terima kasih Haidar ya. jadi self itu suatu tempat menyimpan berbagai data milik objek tapi bukan kelas ya tadi kan ada kelas atribut kalau kelas atribut itu milik kelas kalau self itu milik datanya atau objeknya. Ya. Misalnya P1 atau P2 merupakan data atau objek berjenis persegi. P1 itu memiliki self untuk nyimpen data milik P1. Di self P1 panjangnya 0, lebarnya juga 0. Ya. P2 itu punya self untuk menyimpan data milik P2 di shelf P2 panjangnya 4, lebarnya 4. Jadi kode yang ini, kode yang ini, ya, baris 5 dan 6 itu sebenarnya gunanya untuk memasukkan variabel panjang ke self, ya, ke self. Kemudian yang baris 6 memasukkan variabel lebar itu ke self. Jadi self itu ada panjangnya, ada lebarnya juga, Variabel panjang yang di luar self dimasukkan panjang yang di dalam self lebar yang di luar self dimasukkan lebar yang di dalam self seperti itu ya jadi untuk ADT komponen datanya Anda simpan dalam self jangan di variabel kelas ya. nilai titik sudut p1 p2 sama-sama 4. ya karena apa titik sudut itu kan variabel kelas. Berlaku untuk semua data yang jenisnya persegi. P1 yang 4, P2 yang 4. Gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Self bisa digunakan dari function manapun ya. Function yang akan menggunakan self harus menuliskannya sebagai argumen pertama parameter input. Self digunakan untuk menyimpan komponen data ADT. Ya. Oke, saya kasih ilustrasi ya. Nah. Misalnya saya punya kelas persegi ya. Nah. Terus saya akan membuat dua persegi baru. P1 P2 ya. P1 itu misalnya panjangnya 4 lebarnya 5. Persegi 4,5 ya. P2 eh itu 10,20. Gitu ya. Nah, ketika kita membuat P1, membuat P2, maka konstruktor itu otomatis dieksekusi, ya, otomatis dieksekusi, atau ini, ya, tadi pakai kata-kata ini. Nah, setelah dibuat, misalnya, kita melambangkan P1 itu sebagai orang, ya, orang. Nah, ini P1, ya. P2 juga sama, dia orang. P2. Masing-masing ya. P1 dan P2 itu punya keranjang. Nah keranjang. Wah kurang besar keranjangnya. keranjangnya punya P1, ini keranjangnya punya P2 ya. Nah, keranjangnya itu kita namakan shelf ya. Jadi P1 itu punya shelf sendiri, P2 punya shelf sendiri gitu ya. Oke, ketika dipanggil yang dijalankan adalah initnya atau ketika dibuat ya ketika P1 dibuat P2 dibuat yang dijalankan adalah initnya atau konstruktor otomatis itu nggak perlu kita ngambil manggil ya nah, saya copykan ke sini ya. ya misalnya untuk p1 untuk p1 ya 4 itu dimasukkan ke variabel panjang ya jadi panjang sama dengan 4 ya yang ini kan di sini kan 4 masuk sini ya masuk sini 5 masuk sini 5 masuk sini jadi panjang 4 lebar 5 kode baris 5 itu artinya Pak menggopikan isi panjang ke self jadi di sini juga ada panjang isinya apa 4 pada baris 6, itu mengisikan lebar ke self, dimasukkan ke self sini, lebar sama dengan 6. seperti itu ya. Untuk P2 sama juga ya, jadi di sini panjangnya sama dengan 10, lebar sama dengan 20. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai self. penulisan self ya Jadi kalau ada function ini ini termasuk function ya ada yang tahu function itu apa silakan function ya angkatan 2020 sudah diajarkan function apa function itu silakan? Fungsi itu sebuah fungsi, mm -hmm. mana fungsi itu nanti bisa dipanggil beberapa kali. Contohnya okay. pada persegi kan, ini. Oke, okay, nah, terima kita, kasih. Ah, benar ya. Namanya siapa? 3002, Pak. 3002. Angkatan berapa ya? Angkatan 19, Pak. Oh iya. Yeah. Kalau 19 insya Allah sudah paham. Untuk 2020? 2020? sudah dapat function enggak? Oke, saya asumsikan sudah dapat ya. Seperti itu ya. jadi kalau misalnya suatu function mau menggunakan self, itu harus apa? menuliskan self di awal ya. Sebelum parameter input. Jadi harus menuliskan seperti ini. Ya kalau ada function mau menggunakan self mau menggunakan keranjang ini Anda harus menuliskan self di parameter input bagian pertama bagian awal sebelum parameter input ya kalau function tidak menuliskan self ini maka tidak bisa menggunakan keranjang Jadi self itu bisa digunakan dari function manapun ya. Function yang akan menggunakan self harus menggunakan menuliskannya sebagai argumen pertama parameter input. Kemudian self digunakan untuk menyimpan komponen data ADT. Jadi ADT itu ada komponen datanya. Nah gunakanlah self. Jangan menggunakan atribut kelas ya. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan, nggak ada. Nah sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa uh, untuk mengimplementasikan satu operasi ADT itu kita uh, ini ya ADT itu ada bagian operasi ada bagian data. Ya. Nah, bagian data itu menggunakan self. Bagian operasi kita menggunakan function ya. Nah, ini, ini namanya function. Saya perbesar. Jadi contoh untuk aditif persegi itu kan ada operasi hitung luas ya, ada operasi ubah ukuran. Nah, untuk mengimplementasikan hitung luas ubah ukuran itu kita menggunakan apa function ya nah ini contoh function 8 sampai 11 itu function 12 sampai 14 itu function ya komponen function ya komponen function yang pertama anda kalau mau nulis function di dalam kelas itu ada nama function ya contoh Misalnya ubah ukuran, dev ubah ukuran, jadi namanya adalah ubah ukuran. Dia ada di dalam kelas persegi. Misalnya hitung luas, dev hitung luas. Nah itu nama function. Ya. Terus komponen kedua parameter input. Ya. Jadi kalau kita mau mengirim informasi, ada function yang untuk menjalankan tugasnya itu harus ada informasi tambahan. Ya. Selain panjang dan lebar kalau kita mau memberi informasi itu lewat parameter input ya. Jadi informasi yang dibutuhkan user untuk mengerjakan operasi. Jadi contoh, untuk hitung luas, hitung luas itu kan cuman butuh panjang dan lebar ya. Jadi kita tidak perlu apa memberi info apa-apa. Cukup self saja ya, cukup self. Soalnya kan panjang dan lebarnya kan disimpan di self tadi di Uh, konstruktor di init yang dijalankan di awal ya. Tadi kan ngambilnya nyimpennya dari self. Makanya untuk menghitung luas kita butuh panjang dan lebar yang dari self ya. Sehingga kita harus menuliskan ini kalau mau pakai self. Kalau nggak dituliskan ini nggak bisa. Terus contoh ubah ukuran. Nah, kalau ubah ukuran itu kan mengubah ukuran persegi ya menjadi tiga kalinya atau empat kalinya Artinya untuk menjalankan itu kita butuh apa panjang lebar. Kalau panjang lebar sudah ada di self kan, kita tinggal manggil self saja. Ya. Tapi kita juga butuh informasi tambahan rasio. Misalnya empat kalinya, lima kalinya itu rasio. Ya. Nah, karena itu ketika memanggil ubah ukuran maka kita apa eh, ini ya, Mem, apa namanya harus memberi informasi. Ya, untuk harus memberi informasi Empat kali atau lima kali. Nah, itu disimpan di variabel rasio. Ya. Nah, ini tidak disimpan di self ya. Kemudian return value, oh, badan function ya. Badan function itu tempat kita menuliskan kode ya untuk mengimplementasikan operasi ya. Jadi, di sini ini mau mengubah ukuran ya. Gimana cara mengubah ukurannya? Misalnya rasionya 4, panjangnya 2, ya 2 kali 4, panjangnya menjadi 8, kan gitu. Nah ini untuk mengubah panjangnya yang di sel. Ya. Ini untuk mengubah lebarnya yang di sel. Jadi setelah ini diselesaikan, maka panjangnya berubah, lebarnya juga berubah. Seperti itu ya. Terus bagaimana? Misalnya mau ngitung luas. Ya. Langsung aja panjang dan lebar yang ada di sel dikalikan Terus dikembalikan nilainya, outputnya, hasilnya. Jadi yang e, ubah ukuran itu tanpa return value ya, tanpa return value. Kan dia tujuannya cuma apa? Mengubah ukuran persegi. Ya sudah, panjangnya sama lebarnya yang bisa diperbesar itu aja. Tapi kalau ini, ya ini kan kita butuh informasi luasnya. Jadi informasi luasnya itu harus dikembalikan ya dikirim ke yang memanggil, nah, radius luas gitu. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Wah kayaknya materi tentang OOP itu harus ditambah satu kali lagi di minggu depan untuk latihan ya. Mungkin pak. Ya, ada yang ini kesulitan mungkin? yang angkatan 20, 19 oke okay lah kayaknya, tapi yang 20 mungkin agak butuh waktu tambahan ya. Oke, kita lanjut variable function ya. Jadi untuk nyimpan data pada sebuah kelas itu ada tiga tempat. Yang pertama kelas variable titik sudut tadi. Terus ada self tempat kita nyimpan panjang dan lebar ya. Untuk komponen data, komponen datanya ADT harus simpan self ya. Yang paling penting itu self. Terus ada variabel function, ya. Variabel function itu apa? Variabel yang cuman hidup di dalam function. Ya. Jadi function itu bisa punya variabel sendiri. Variabel tersebut hanya hidup di function saat function dieksekusi. Ya. Terus variabel function itu sifatnya lokal. Misalnya di function f itu ada variabel v, ya. Ya, cuma bisa digunakan di, di f saja, ya digunakan di luar f itu nggak bisa. Ya. Kalau ada variabel bernama v di function lain itu nggak ada hubungannya. Ya. Apa contoh variabel function? Contohnya luas pada hitung luas, rasio pada ubah ukuran. Ya. Nah, contoh ya, saya kopikan. Nah ini. Oke, untuk ubah ukuran dia punya dua jenis variabel. Ada yang disimpan di self, ya. Yang di self itu apa? Panjang dan lebar. Oke. Tapi ada juga rasio. Rasio itu nggak disimpan di self ya. Rasio itu merupakan variabel function milik ubah ukuran berlaku lokal untuk function ubah ukuran, gitu ya. Nah, rasio itu hanya ada isinya atau hanya hidup ketika ubah ukuran dieksekusi atau dipanggil seperti itu. Dan ini berlaku lokal hanya berlaku untuk ini ya bagian ubah ukuran fungsi ubah ukuran. Di luar itu tidak berlaku. Jadi dari sini nggak bisa digunakan dari hitung luas itu nggak bisa digunakan. Kalau di sini ada variabel juga namanya rasio di dalam hitung luas maka yang rasio ini dengan rasio hitung luas enggak ada hubungannya. Seperti itu ya. Tapi kalau self, nah ini bedanya self dengan variabel function ya. Kalau self itu ada hubungannya ya. Di sini kan pakai self panjang, self lebar ya. Nah, yang di sini ada self panjang, self lebar. Nah, itu data yang sama ya. Yang sama-sama diambil dari self, nah, ada hubungannya kalau self itu. Tapi kalau rasio itu nggak ada hubungannya dengan yang lain, hanya berlaku untuk ubah ukuran. Sama juga dengan luas, nah, luas di sini. Ini merupakan variabel function yang berlaku hanya di dalam hitung luas. Ya, dia berlaku cuman dihitung luas saja. Kalau di sini ada luas nggak ada hubungannya dengan yang ini, ya nah, seperti itu. Jadi variabel function itu gunanya untuk membantu perhitungan ya. Jadi kalau di dalam satu function kita butuh apa namanya, butuh variabel variabel untuk membantu, nah kita gunakan variabel function. Kalau kita butuh variabel yang bisa digunakan di mana-mana di dalam kelas kita gunakan dalam self ya. Untuk ADT komponen datanya simpanlah di self. Itu sudah saya ingatkan berkali-kali. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Cara menggunakan kelas ya. Nah, ini. Oke, langsung saya praktekkan saja. saya pakai python compiler. Nah, ini kelas dari persegi sudah saya kopikan ya. Misalnya saya mau menggunakan kelas persegi untuk bikin satu uh, data baru ya. Misalnya saya bikin satu data tipenya persegi. P1 sama dengan persegi. Nah, saya bikin lagi ya. Bikin P1, data P1 atau variabel P1 dia tipenya persegi. Misalnya panjangnya 5, lebarnya 10. Nah, seperti ini. Selesai sudah. Ya. Kalau saya mau membuat satu variabel baru, namanya P1, tipenya persegi seperti ini. P1 sama dengan persegi 5, 10. Ya. 5 itu merupakan 5 dan 10 itu parameter input ya. Parameter input untuk konstruktor untuk ini. Ingat konstruktor itu merupakan function yang otomatis jalan ketika uh, sebuah objek atau sebuah variabel dibuat. Jadi lima itu masuk sini nanti. Ya, 10 masuk sini. Otomatis sudah. Kalau 5 nggak diisi, panjang nggak diisi, maka otomatis dikasih 0. Default. Kalau lebar nggak diisi, maka otomatis dikasih 0. Seperti itu ya. Terus di dalam apa yang dilakukan, jadi ketika kita bikin p 1 ini dieksekusi, panjang itu dimasukkan ke self ya, ke self ke keranjang penyimpanan data milik persegi. Jadi di self itu ada panjang, nilainya 5. Kan variabel panjang yang kanan ini, panjang yang kanan ini variabel lokal ya, variabel function milik init, ini variabel biasa ini milik method init atau function ini dimasukkan dalam self. Di self ada variabel panjang. Jadi self yang panjang itu isinya 5, self lebar isinya 10. Sekarang gimana kalau kita mau menghitung luasnya? Nah, di sini kan P1 sudah punya operasi hitung luas, sudah punya operasi hitung keliling, ya kan? Tinggal kita panggil aja P1 dot hitung luas. Ya, Terus P1 dot hitung keliling. Kalau kita mau menghitung kelilingnya. Nah, langsung kita tampilkan aja pakai print ya. Nah, kita jalankan ya kan? Nah benar ya? Luasnya 50, lelengnya 100. Nah. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Misalnya kita mau Ngubah ukuran, P1 kita perbesar lima kali, tinggal kita panggil aja P1. dot ubah ukuran. Nah, tapi kan harus kita kasih info, ya. Kita kasih info, misalnya lima kali, nah, harus kita kasih info di lima. Kalau nggak gitu, kan nggak tahu dia mau diubah ukurannya menjadi berapa kali, ya. Ketika ini dieksekusi, dieksekusi, maka lima itu masuk ke sini, ya. Terus di dalam baru dilakukan proses pengubahan ukuran, panjang, dan lebar yang ada di dalam sel, ya kita print ulang sebelum dan sesudah ukurannya diubah. Nah, ini ya, kita jalankan lagi. Nah, benar ya. Ini merupakan P1 sebelum perubahan ukuran yang atas panjang luas, yang bawah kelilingnya. Ini sesudah diubah ukurannya yang atas luas, yang bawah keliling. Sampai di sini, ada yang ditanyakan? Bagi yang mungkin kesulitan mengikuti, jangan khawatir. Nanti rekamannya saya upload, ya. Kemudian, minggu depan mestinya kan re. Tapi, kayaknya kita pakai untuk latihan ini aja, sudah bikin kelas. ya. Kalau re, saya kira semuanya sudah paham ya. Untuk yang angkatan 2020 sudah diajar re apa belum? Ketika di algo satu. Halo? Ya mungkin sudah nggak konsen semua ya. Oke, sampai di sini saja yang saya sampaikan. Ya, insya Allah, minggu depan materinya -materi. nih. Ya, kalau enggak ada yang ditanyakan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya, sama-sama.